Halo, bertemu lagi dengan saya. Pagi ini saya mau pergi ke Wisma Hopo. Wisma Hopo ini adalah salah satu pusat beli beras tertua di Bandaraya Kuching. Wisma Hopo ini mempunyai 3 tingkat. Ia terletak di Jalan Piramli ya, di pusat Bandaraya Kuching ya. Sekarang saya mau melihat-lihat di dalam Wisma Hopo ini. Saya pun sudah lama tidak masuk ke sini ya. Oke, terdapat banyak lagi masih banyak lagi kedai-kedai yang masih beroperasi di Wisma Hopo ini ya. So, mari kita naik ke tingkat 1. Oke, di tingkat 1 ini adalah kebanyakannya adalah toko-toko menjual pakaian. Salah satu daripadanya adalah Serikat Nazimdin yang menjual pakaian, dan banyak lagi kedai yang menjual beg-beg dan peralatan lainnya. Saya mau naik ke tingkat 2. Kita tengok di tingkat 2 ini apa ya. Oke, di tingkat 2 ini adalah Dia Center. Ini adalah kedai kasut ya, toko kasut. Di sini juga ada Serikat Nazimuddin ya. Nazimuddin.
Hai Constant ini dia menjual aksesoris-aksesoris wanita ya. Di sini juga terdapat banyak tailor ya, tailor tukang jahit. Kebanyakan tailor ini yang di tingkat tiga ya, banyak tingkat tiga. Sedangkan hari ini hari Minggu, so kebanyakan toko tailor ataupun kedai tailor ini tutup. Tapi kalau hari biasa, hari bekerja, kebanyakannya buka. Nah, ini since 1999, nah ini sudah lama sekali. Sudah Catherine juga memang sudah lama. Sampai sekarang masih beroperasi ya. Saya lebih suka pergi ke Hopo ini sebab kalau kita nak cari pakaian ataupun cari tailor, kita boleh ada banyak pilihan di Poh ini. Walaupun Poh ini adalah shopping center yang tertua ya, tapi bagi saya apa yang kita mau seperti aksesoris, pakaian macam itu, kasut juga senang untuk kita cari di Wisma Poh ini. Ini ada satu lorong. Lorong ini dia keluar ke parking space yang di tingkat satu ya. Oke, dari lorong ini ya, dari luar ini kita boleh melihat apa nama itu, Mazma Mall. Mazma Mall adalah salah satu shopping kompleks juga. Dan di atas itu ada pejabat-pejabat kerjaannya. So, sekarang kita turun ya. Kita turun ke lantai depan tingkat bawah sekarang. Di sini juga terdapat ada satu kedai waffle yang legend, tapi pagi ini dia tadi belum buka. Ini adalah luar Wisma Hopoh. Dari luar ini kita dapat melihat bangunan RTM. Ya, di sana ada bangunan RTM. Oke, ini saja video untuk Wisma Hopoh kita. So, sekarang kita mau pergi cari tempat makan pula. Kita pergi ke Ching Sin Chong Chun Cafe. Nah, ini parkingnya memang penuh, gengs. Tempat ini memang viral lah di Kuching. Nanti kita akan tengok pada dalam makan dalam kedai tu ya.
ramai sangat orang yang ada tempat duduk sampai orang berdiri-berdiri semua. Tengok dari sini, ini dia Dream Hyatt Mall. Di dalam ada Everrise. Sekarang kita masuk entrance. Sini Everrise. Ada apa ini? Tingkat satu ada super safe. Ada banyak kedai. Sini tutup, sini buka. Hedu dekat sini. Hedu ini pun popular juga. Hedu Cycle tutup. Ini tempat makan, guys. Sekarang kita turun ya. Tak ada banyak barang di atas ini, cuma super safe. Super safe department store. Sekarang kita turun. Bawah ini pergi ke parking space bawah. Oke, beginilah tempat ini. Ini sebenarnya untuk orang-orang yang tinggal di apartemen ini. Ini adalah kondominium mewah.